Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Raden Sidang Hidayat. Tonton sampai selesai. Berikut ini saya akan membuat tutorial cara mengecek pajak kendaraan. Jadi kita nggak usah repot-repot sekarang kalau mau ngecek pajak kendaraan. Caranya gimana? Caranya sangat simple. Yang pertama kita masuk ke Play Store. Jaringannya agak susah di sini. Nah, kalau kita sudah masuk ke Play Store, kita klik ke kolom pencarian. Nah, kita klik e-demo Samsat online nih. E-demo Samsat online untuk wilayah Sumsel ini ya. Kalau untuk wilayah Lampung lain lagi. Ini khusus plat BG. Kita klik. Nah, dan di sini sudah saya download ini. Sudah saya pasang. Ketika sudah di download, mari kita buka gimana caranya. Nah, inilah halaman pertamanya. Backgroundnya kayak gini dia. E-Dempo, elektronik data dan sistem pajak daerah online, Samsat online Sumatera Selatan. Jadi ini khusus untuk Sumatera Selatan ini. Kalau untuk Sumatera Barat, Sumatera Utara lain. Nah, kalau sudah masuk ke sini, kita klik di pojok kiri, masuk. Mohon tunggu, kita tunggu. Oke, kita tunggu. Maklum ya, guys, sinyalnya agak susah di sini. Kita lagi di kebun ini, bukan di kota. Nah, ketika sudah di sini ada pilihan daftar, info proses, info pajak kendaraan, ETB, PKP, pengaduan, panduan. Untuk mengecek pajak kendaraan, kita klik info pajak kendaraan. Tunggu loading sampai selesai. Agak lemot jaringannya di sini, guys. Kalau di kota enak nian ini. Buka langsung masuk terus. Nah, di sini tertera NRKB atau nomor polisi. Yang di sebelah kiri ini BG, yang di tengah ini angka, angka plat nomor kendaraan kita. Yang sebelah kanan ini seri. Mari kita coba plat kendaraan.
selesai. Kita proses kalau sudah selesai. Kita klik proses. Nah, mohon tunggu. Oke, kita tunggu. Nah, di sini langsung muncul pemirsa. Nomor polisinya BG sekian sekian sekian, merek Toyota, model minibus, jenis kendaraan mobil penumpang CC 2494, warna abu-abu metalik, tahun pembuatan 2013, bahan bakar solar, nomor mesin sekian sekian sekian. Nah, beginilah untuk mengecek nomor kendaraan. Kita bisa pakai plat lain. Yang penting dia plat BG. Kalau BE, B, gak bisa kita. Kita coba lagi. Proses lagi kalau sudah selesai ya. Kita tunggu sampai dia muncul. Jaringannya agak susah di sini. Mohon maaf. Nah, ini sudah keluar ini. Nomor polisi BG sekian sekian, merek Mitsubishi, model pick up, double cabin, mobil barang, putih solid 2018 solar, total pajak 4.931.575 rupiah. Nah, beginilah tutorial dari kami. Silahkan dicoba, semoga berhasil. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.